Tiga amalan mudah untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Pertama sekali iaitu jangan lupa untuk membaca doa selepas daripada azan dilaungkan. Ayat kita baca Allahumma rabbaha zihi da'wati tamah wassalatil qa'imah sampai habis. Baca doa tu insya-Allah Nabi sebut kita wajabat selahu syafa'ati yaumil qiyamah. Berhak atas orang yang baca doa lepas azan tu dia akan dapat syafaat Nabi di hari akhirat. Yang keduanya adalah iaitu jangan lupa untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat ke atas Nabi iaitu kita mendoakan ke atas Nabi dan juga kita akan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Mudah sangat-sangat. Amalan selawat ni Allah dan para malaikat pun selawat. Kita yang makhluk ni lagilah nak kena selawat ke atas Nabi tanda sayang. Dan yang ketiganya adalah iaitu meninggalkan perdebatan. Nabi SAW jamin akan dapat, kita akan dapat sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Liman tarakal mira'a wa inkana muhaqqan. Siapa yang boleh meninggalkan satu perdebatan walaupun dia di pihak yang benar sekalipun, maka aku jamin, kata Nabi, dia akan dapat apa ni, rumah di tengah-tengah syurga. Artinya dapat juga syafaat Nabi SAW di hari akhirat nanti. Ya Allah, mudahnya selamat beramal. Tiga amalan dapat syafaat Nabi SAW.